Alright, masih lagi bersama saya Eli Arifin dalam H Live. Alright, selalu kita dengar cerita pasal adik dia je Zain Saidin dengan family kan? Zain Saidin, Cik Ta, Aisyah semua kan? So, kali ni kita nak update sikit tentang Sasha Saidin yang sekarang ni busy buat modelling dan full-time mother. Wow, bila dah ada anak mestilah lebih fokus kat family ya, Dok? Jika dilihat, Sasha Saidin sering dilihat di pentas peragaan sebagai model dan agak jarang berlakon. Terbaru, Sasha tampil dalam filem Mat Moto Otai dan rezekinya dalam lakonan tidak terhenti di situ tau. Walaupun sekarang ni lebih banyak kepada modeling, tapi ada juga berlakon drama sana sini sikit-sikit. Tapi bila dapat offer untuk berlakon filem ni, karakter dia terus macam appeal to me. Macam seronoknya karakter ni sebenarnya. There's a lot I can do with this character, can play with this character kan. And alhamdulillah selepas itu terus Syah dapat offer untuk sebuah lagi filem which akan start shooting bulan Oktober, tapi sangat berbeza dengan Mat Moto Otai sebab cerita ni lebih kepada sejarah. Dia gabungan pelakon Malaysia dan juga Indonesia. So I'm very looking forward to untuk karakter itulah. Ramai tahu Sasha juga merupakan ibu tunggal. Tak terbuka hati untuk bercinta lagi ke? I think a lot of people tahu yang Syah seorang ibu berdikari. Memang 100% Syah jaga anak Syah, Adam Arya. Memang Syah hantar pergi sekolah, Syah ambil daripada sekolah semua. And I thank him for all his extra classes, sukan, whatever curriculum. So that doesn't leave me a lot of time. Tak tahulah untuk berkahwin buat kali ketiga. Memang Syah fikir masak-masak sangat sebab bila ada anak kan. So banyak yang boxes that have to be ticked. Bukan sebab nak memilih, tapi kadang-kadang sekarang ni Syah dah 6 tahun solo single dan Syah rasa lebih senang untuk bergerak solo. Mungkin jodoh untuk Syah untuk kahwin kali ketiga tak tahu, lambat sikit atau mungkin tak ada lah, so tak tahu. Tapi all I know right now memang my concentration semua pada Adam Arya.